Secara langsung ini oleh pengadil Nasir Basharuddin dibawa keluar. Jadi Hendrik Marcus Yong Janma dibawa masuk. Jadi sayang sekali kerana kita lihat Francis Collins sudah membuka ruang. Masih lagi cuba untuk Ali Syamsuddin dan Osman Fani juga memberikan kesukaran sedikit sebanyak kepada bahagian hadapan Penang dengan kekasaran seperti tadi. Di situ dapat dikeluarkan dari kawasan bahaya. Pemain-pemain Penang kali saja diturunkan, iaitu masuk untuk kebangkitan PJ City. Spedan berikan bola, dapat dihalang di ke belakang. Gerakan sepenuh kudrat yang ada menuju ke penghujung permainan ini. Praksi di posisi striker. Satu hantaran neopos sebentar tadi. Sami PE. Marcus Mah kepada Soto lagi sekali. Yang memegang watak sebagai pemain nombor 6 gol ini. Namun hanya satu gol yang terhasil. Ma, tarian yang tak lepas Rizal di situ. Di PKNP yang juga merupakan produk Harimau Muda. Agak sukar untuk Son Jinali. Akhirnya hilang kawalan. Dapat dipatahkan di tengah oleh pemain baru masuk setelah tadi. Kita dapat kita lihat agak Afif Ashraf jaya dipintas dari belakang. Satu hantaran lenet sahaja diberikan kepada Al-Hafiz Marcus. Satu dalam bola kotak penalti. Dekat free kick pemain yang baru dibawa masuk, Marcus. Yang cukup baik sebenarnya. Mereka bertahan. Mereka betul-betul.